Assalamualaikum semua. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Untung PM10 ada adik macam Fikri Ibrahim. Wanita ini keutamaannya buat ramai terharu. Pelakon Fikri Ibrahim tampil menyatakan dirinya kini kurang berlakon kerana fokus menguruskan perniagaannya dan lebih mengutamakan ibunya, Bibi Zaleha. Menurut Fikri, sudah tiba masanya untuk membalas jasa dan memberi tumpuan buat ibunya yang telah banyak berkorban demi menjaganya sewaktu kecil hingga sekarang. Biarpun terpaksa melepaskan beberapa peluang yang diimpikannya sebelum ini demi ibunya, Fikri tetap percaya akan rezeki dari Sang Pencipta dan sentiasa mencari jalan untuk kekal relevan dalam industri lakonan. Saya masih ada syuting tapi sangat-sangat kurang. Saya lebih fokus pada perniagaan. Memang kurangkan dalam industri hiburan masih ada, tetapi kalau ada yang terpaksa memberi komitmen yang begitu lama dan panjang, saya tak bolehlah. Saya lebih utamakan mak saya. Nombor satu dalam hidup saya adalah dia. Kalau tak boleh jumpa dia, saya boleh menangis. Saya akan menangis 10 kali daripada dia. Itu mak saya. Dia pernah berkorban waktu saya kecil dulu. Sekarang ni masa untuk saya pula berkorban untuk dia. Sebelum ini, namanya kembali tular diperkatakan di media sosial selepas membuat satu kenyataan fake news di Instagramnya yang membuat para netizen ketawa dengan gelagat pelakon ini dengan mengatakan beliau adik kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fikri memuat naik posting tersebut di mana dia merupakan pengerusi Parti Gerakan, menidakkan bahawa dia adik kepada Perdana Menteri Malaysia yang disertakan tanda tangan beliau. Namun yang peliknya adalah adanya cop fake news di atas kenyataan tersebut seolah-olah benar kenyataan tersebut. Rata-rata netizen terhibur dengan gelagat yang dibuat oleh beliau. Sedia maklum, Fikri mempunyai personaliti kelakar dan mudah menghiburkan orang yang membuatkan orang selesa dengan dia. Sekadar info, Ahmad Fikri Ahmad Ibrahim merupakan seorang pelakon, pelawak selepas dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga dalam program Lawak Solo 2016. Nama beliau meningkat naik apabila memegang watak sebagai Haris Zakuan dalam drama Cik Rin dan Encik Ngok-Ngek yang diadaptasi dari novel The Misadventures of Cik Rin dan Encik Ngok-Ngek karya Maya Adira. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.